بسم الله الرحمن الرحيم. Orang bersolat berpakaian ketat, melepet, membentuk lekuk tubuh. Kalau perempuan memang tidak boleh. Kalau laki-laki karena dadanya, pundaknya, perutnya, apa itu kakinya bukan aurat ya, sehingga ya tidak apa-apa. Cuma kalau pakaian si laki-laki ya cuma. Kalau pakaian laki-laki terutama pada kakinya pakai model pensil seperti celana perempuan yang sebagian perempuan yang pamer tubuh melakukan itu namanya kalau dalam bahasa Arabnya itu medoi ya tahannas minar rijal. Laki-laki yang medoi itu dilaknat juga tidak boleh ya. Jadi kembali kalau adapun perempuan yang berpakaian ketat atau mepet ini sama dengan yang berpakaian tipis itu adalah seperti yang dikatakan dalam hadis kasiyatun ariyatun. Perempuan-perempuan yang berpakaian tapi sebenarnya hakikatnya mereka itu telanjang. Ma'ilatun, perempuan-perempuan yang mereka itu menceng, menyimpang. Jadi mumilatun, perempuan-perempuan yang menyebabkan laki-laki jadi menyimpang karenanya. Ini laki perempuan-perempuan yang keluar terdedah memamerkan aurat mereka baik dalam bentuk maupun warnanya.